Lembaga Survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Deni JA mengungkapkan bahwa masyarakat lebih percaya kinerja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dibandingkan Polri. Peneliti LSI Deni JA Ardian Sopo mengatakan, jarak kepercayaan Kapolri dibandingkan institusinya adalah 6%. Menurut LSI Deni JA, tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap Kapolri adalah karena melihat kesungguhan Listio Sigit membersihkan kembali kinerja kepolisian. Meski begitu, hasil survei LSI Deni JA juga menunjukkan bahwa publik masih menaruh harapan kepada Polri untuk memperbaiki kinerjanya. Hal ini terbukti dari adanya 85% masyarakat yang berharap agar polisi bisa kembali meningkatkan kepercayaan publik. Survei LSI Deni JA kali ini dilakukan pada 11 hingga 20 September 2022 dengan metode riset kualitatif. Survei ini memiliki 1.200 responden dari 34 provinsi di Indonesia dengan margin of error sebesar lebih kurang 2,9%.